menolak yang namanya RUU HIP untuk dijadikan undang-undang atau mencabut RUU secara total, bukan ditangguhkan atau ditunda. Saya sampaikan Bapak Ibu semua bahwa kami di dialog tadi sudah sepakat, saya Ketua DPRD Lampung Utara, baik pribadi maupun sebagai Ketua DPRD, menolak RUU HIP itu untuk dijadikan undang-undang. Pancasila landasan negara kita, NKRI negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan NKRI adalah harga mati yang harus kita pertahankan di bumi yang kita cinta ini. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Darah kita akan kita korbankan apabila yang namanya Pancasila dan NKRI itu akan diganggu dan dirusak oleh orang-orang yang tidak cinta dengan negara Republik Indonesia ini. Bapak Ibu semua, kami sudah membukukan tanda tangan, dalam waktu dekat akan segera kami sampaikan ke DPR RI wakil kita yang ada di pusat yang domain menggodok aturan dan undang-undang itu. Saya sampaikan di sini, DPRD ini adalah bagian kecil dari Republik ini, sangat banyak keterbatasan-keterbatasan. Sekali lagi saya pertegas, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara menolak RUU HIP itu untuk dijadikan undang-undang dan mencabut secara total.